Hai guys, bertemu lagi bersama saya David di channel David GT ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan share game Android offline lagi teman-teman. Nah, kali ini saya bakalan share game Android dengan tema drifting seperti FL Legend ya guys ya. Nah, kali ini gue bakalan sedikit update teman-teman karena game ini mengalami update, yaitu versi V22 ya guys ya. Project Drift 2.0 V22 teman-teman. Dan yang pastinya tuh keren banget cuy di fitur kali ini. Grafiknya lebih keren banget cuy. Nah, jadi berapa sih bang untuk set dari game kali ini? Nah, untuk setnya sendiri itu kurang lebih 200 MB aja teman-teman ya. Dan buat teman-teman semua yang mau download, nanti linknya aku taruh di pin komentar paling atas teman-teman. Dan sebelum kalian download, alangkah banyak kalian klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya ya guys ya. Jadi biar apa sih bang? Biar kalau aku ada video baru tuh kalian akan mendapatkan notifikasi pertama teman-teman. Dan oke cuy, kita langsung review aja ya kan. Anjay, kita akan cek. Oke teman-teman, dan ini adalah tampilan awal dari game Project Drift berikut ini ya guys ya. Bah, grafiknya makin keren banget cuy, makin layak banget buat dimainkan ya guys ya. Gamenya seperti FL Legend cuy, mobilnya mobil kartun-kartun kayak gitu ya guys ya. Tapi gue lebih suka FL Legend karena kontrolnya emang udah kebiasa kita main FL Legend teman-teman. Oke, kita cek di bagian settingnya dulu. Oke, untuk bagian setting ada pixel resolution, ada shadow lagi, smoke. Nah, kalian bisa setting aja sesuai dengan kemampuan HP kalian teman-teman. Kemudian ada sound, bahasa. Nah, kalian bisa atur aja sendiri ya guys ya untuk kualitas grafiknya ya guys ya. Nah, di versi V22 ini yang aku share ini udah gratis teman-teman. Beli mobilnya kita langsung ke Care Shop. Di sini mobilnya kalian bisa beli semau kalian ya guys ya. Mobilnya banyak banget. Ada mobil hatchback. Ini apa nih? Ada mobil yang udah di custom. Gila, ada E30, ada E86 teman-teman. Lengkap juga ya guys ya di game kali ini ya guys ya. Ada Lancer Evo, BMW M4, Ford Mustang. Nih di bagian bawah nih kalian bisa lihat sendiri teman-teman. EK9, 370Z. Oh, masih di download ya guys ya, kalian bisa download dulu. Tuh lihatnya kan bisa lihat di bagian bawah teman-teman. Dan kita bakalan cobain beli mobil ya guys ya. Paling mentok ada GTR sih, kita beli GTR teman-teman. Nah, kalian langsung klik di bagian downloadnya. Kita tunggu prosesnya 57%. Kita tinggal download dan bisa langsung cobain ya guys ya. Langsung Bino aja. Nah kan gratis ya guys ya, padahal di sini koinnya 700 koin teman-teman. Padahal koin pertama cuma 25 doang cuy. Iya kali ya. Kita langsung select teman-teman. Sedikit modifikasi dulu ya guys ya GTR kita. R35 bedah. Kita ke bagian customization. Tuh di bagian custom kayaknya gratis dah. Kita cari dulu, kita pakai white body teman-teman seperti biasa. Bisa beli suka yang hedon gitu cuy. Anjay. Tuh. Nah, kita pakai yang kayak gini ya, nomor 2. Kok agak jelek ya? Ya udahlah, yang penting white body ya kan. Kita pakai nomor 2 teman-teman, rear bumper kita juga pakai yang nomor 2. Oke, kita langsung beli. Dan yang holdnya pakai yang kedua juga teman-teman. Enggak, kayaknya ini lebih keren sih. Oke, kita modif untuk size skirtnya. Kan hedon gitu cuy. Gue lebih suka kayak gini sih ke mobil ya. Kita kasih spoiler juga teman-teman karena biar makin keren sih ya kan. Oke, spion yang ini aja lah. Oke, nah di sini ada TT ini, nggak tahu nih buat apa nih. Oh sekarang update terbaru cuy, bisa dibawa di, ada rangka-rangkanya kayak gini ya. Nah kan, kita pakai T1 aja. DV22 bisa kayak gitu teman-teman. Yang lain gak usah kita modif kali ya, gak usah. Mungkin suspensi kita unlock. Oke, agak turunin dikit teman-teman depannya. Oke, nah kayak gini, nice. Warna gak usah kita kasih neon dikit. Oke, dan kita langsung ke gameplaynya ya guys ya. Kalian cobain teman-teman pakai gitar kita. Di sini udah bisa online juga.
Oke, skip. Oke, setelah kalian pilih multiplayer, kalian bakal nonton iklan dan setelah itu kalian bisa ikutan join di room orang, teman-teman. Kita cobain join di sini. Room tandem, oke. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian seperti biasa. Klasik aja. Nah, kontrolernya kita setting dulu di sini. Dia pakai controller BlueStacks ya guys ya. Kita pakai button. Kita save. Oke. Kameranya, oh kamera free. Gila sih, makin keren sih. Makin keren ya guys ya. Nah kan. Gila sih. Makin keren ya guys ya. Tapi emang agak susah sih untuk driftingnya karena belum terbiasa teman-teman. Jadi kita harus kebiasaan dulu. Dapat apa sih? Oh, dapat koin kan? Oh, di sini kita bisa voice chat juga kayaknya. Nah, ada tombol voice chat di sini. Kita enter. Loh. Oke. Kita ngapain nih? Ada event di. Dia pakai BMW 30. Oke, balapan. 3 orang. Kocak guys. Begitu kan. Susah banget loh. Anjir, susah banget dia kocak. Susah banget sih, gila sih. Susah banget sih. Karena kita belum terbiasa ya guys. Makanya jadi susah banget gitu ya. Kok lampu yang kedua nggak nyala, aneh banget. Nah, jadi di sini di versi ini udah bisa mapper teman-teman, jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, jadi oke, mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Wih, udah dapat mobil apa nih, keren nih. Ini keren banget ya kan, beda. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Thank you banget buat teman-teman sudah nonton sampai akhir. Dan oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Ini keren. GTR nih bos. Anjay. Bye.